128. Siis, sium, oh, ibergali, iberus, OSB, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Maliar, mengatakan Ukraina berhasil merebut desa ke-8, Piatihatki di wilayah selatan, dari Rusia pada Senin, 19 Juni 2023. Desa Piatihatki adalah bagian dari kemajuan Kiev hingga 7 km ke garis Rusia dalam dua minggu. Ia memastikan, pukulan terbesar dalam serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia belum datang. Di sisi lain, Hana Maliar mengakui situasi saat ini sulit karena Rusia terus melakukan perlawanan keras. Dia mengatakan pertempuran paling sengit terjadi di timur dan selatan Ukraina. Secara terpisah, dia mengatakan militer Ukraina mencegah kemajuan Rusia di timur di mana ia memusatkan unitnya, termasuk pasukan serangan udara. Selain itu, Hanna Maliar mengatakan Rusia telah memobilisasi pasukan tambahan dan sedang melakukan ofensif aktif di wilayah Krasny Liman dan Kupians. Menurut Hanna Maliar, pasukan Rusia masih berusaha mencapai perbatasan administratif Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Ia mengatakan, komando Rusia seharusnya memusatkan pasukan yang signifikan di daerah itu, termasuk unit serangan lintas udara elit. Sementara itu, Rusia tidak mengomentari klaim Hanna Maliar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!